Ini adalah kondisi terkini dari Stadion Bumi Sriwijaya Palembang. Terlihat stadion yang tepat berada di dekat dengan stasiun LRT ini kondisinya begitu cukup baik, terutama dengan kondisi pada rumput lapangan. Terlihat rumput itu tumbuh subur dan sangat layak untuk menggelar sebuah pertandingan sepak bola skala internasional. Bagaimana tidak? Stadion ini memang sebelumnya juga ikut direnovasi sebagai stadion yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 untuk tempat latihan para peserta negara. Jadi sangat wajar rumputnya hingga kini cukup begitu sempurna. Sementara itu, untuk penggunaan Stadion Bumi Sriwijaya ini masih aktif digunakan untuk pertandingan sepak bola. Biasanya untuk pertandingan fun football oleh masyarakat setempat, dan baru-baru ini, Stadion Bumi Sriwijaya juga digunakan sebagai venue kejuaraan sepak bola Piala Gubernur antar OPD yang digelar oleh Gubernur Sumatera Selatan. Sekedar informasi, Stadion Bumi Sriwijaya adalah sebuah stadion bertipe olimpik yang memiliki lintasan atletik. Stadion ini terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Stadion ini memiliki kapasitas kurang lebih 10.000 single seat. Stadion ini dipergunakan untuk menggelar pertandingan sepak bola dan merupakan markas dari tim PS Palembang dan Sriwijaya FC U21. Stadion ini juga pernah digunakan untuk Pekan Olahraga Nasional pada 2004. Lalu pernah menjadi venue opening Islamic Solidarity Games 2013 dan terakhir pernah juga menjadi bagian dari venue Asian Games 2018.